Shalom, jumpa kembali dengan saya, Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat, yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like, setiap kali menonton, bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati, shalom. alom jumpa kembali lewat channel pribadi saya di dalam program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita melanjutkan video yang ke-10 dari pelajaran berseri dengan judul Rahasia Hidup yang diberkati. Tuhan suka memberkati saudara dan saya. Jika saudara dan saya mempunyai perilaku-perilaku yang sesuai dengan isi hati Tuhan, oleh karena itu Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya: mengasihi Dia, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap hidupmu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, juga mengasihi sesamamu yang lain, sama seperti dirimu sendiri, saudara. Kita menyaksikan sekarang Tuhan kepingin Engkau yang ingin diberkati oleh Tuhan Wajib hidup penuh kasih di dalam masyarakat itu adalah bukti sebagai seorang Kristen yang sejati. Saudara kita lihat lebih dulu Yunus pasal ketiga. Saya hanya akan bacakan ayat 9 dan ayat 10 lebih dulu. Yang demikian bunyi firmannya Siapa tahu, kata orang Niniwe, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, Tuhan yang adalah Sang pencipta langit bumi dengan segenap isinya, Tuhan yang adalah pencipta seluruh umat manusia, tetaplah adalah Tuhan yang mengasihi, menyayangi, mencintai setiap umat ciptaannya. Penduduk Niniwe adalah penduduk yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak mengenal kepada Allahnya. Oleh karena itu, lewat kejahatan mereka yang mereka lakukan di negeri Niniwe, Tuhan memerintahkan nabinya yang bernama Yunus. Yunus diutus ke sana dengan maksud dan tujuan agar lewat Yunus, disampaikanlah peringatan yang berasal daripada Tuhan agar Niniwe itu berbalik bertobat dari tindakannya yang jahat. Namun, apa yang terjadi bagi pikiran Yunus itu tidak cocok. Yunus tidak setuju, tidak sependapat, tidak satu pandangan dengan Tuhan. Yunus hanya melihat, itu kan bangsa lain, itu kan bangsa kafir. Ngapain Tuhan harus repot-repot ngutus -repot? aku untuk memperingatkan mereka? Tunggang balikkan saja Niniwe, urusannya selesai. Dan orang-orang yang seperti itu memang tidak layak mereka mendapatkan belas kasihan Tuhan sehingga mereka boleh bertobat dan diampuni oleh Tuhan. Itu pikir Yunus. Namun apa yang terjadi? Yunus tetap diperintahkan oleh Tuhan ke Niniwe. Setelah Yunus memberontak kepada Tuhan, dia tidak mengikuti Tuhan. Namun, Tuhan yang Maha Kuasa, rencananya tidak pernah gagal, membawa Yunus lewat ikan paus. Yunus dimuntahkan ke daratan di negeri Niniwe, sehingga Yunus mau tidak mau. Dia harus menyampaikan peringatan yang daripada Tuhan. Maka, ayat sebelumnya, saudara bisa baca mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 ini. Yunus mulai memberitahukan peringatan-peringatan yang daripada Tuhan bahwa empat puluh hari lagi, maka Niniwe, kalau tidak bertobat, oleh Tuhan akan ditunggang balikan. Nah, saudara. Hati Yunus hampir sama lo dengan pandangan sebagian kecil orang Kristen tertentu yang mereka punya pandangan bahwa bangsa lain, orang yang tidak beragama Kristen pasti dihukum dan masuk neraka. Yunus punya pandangan yang kekeh dengan pandangannya itu tadi. Walaupun dia sudah menyampaikan berita peringatan daripada Tuhan, Yunus masih berharap. Yunus masih ingin menyaksikan bagaimana Tuhan akan menunggang balikan yang namanya Niniwe namun apa yang terjadi ketika berita peringatan itu disampaikan oleh Yunus maka mulai raja di negeri Niniwe rakyatnya dan hewan ternak milik mereka mereka berbalik percaya kepada Tuhan mereka mengambil doa puasa sampai dengan hewan, hewan ternak mereka dan mereka berkata di dalam ayat yang ke-9 ini siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa mereka masih punya satu pengharapan semoga Tuhan setelah kami berbalik dari Tindakan kami yang jahat, yang mendukakan hati Tuhan ini tadi, Tuhan menyesal, Tuhan berbelas kasihan, sehingga murka Tuhan tidak jadi ditimpakan kepada negeri ini, dan negeri ini itu diselamatkan kembali oleh Tuhan. Saudara, Tuhan memang mendengar doa mereka. Tuhan melihat pertobatan mereka. Mereka sungguh-sungguh berbalik dari perbuatan mereka yang jahat, berbalik menjadi perbuatan yang baik. Saudara, ayat 10 berkata begini. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, hukuman Tuhan, penghakiman Tuhan itu selalu berdasarkan perbuatan. Dari perbuatan jahat kemudian dia berbalik menjadi perbuatan yang baik, itu menyenangkan hati Tuhan sehingga Tuhan mengampuni atas dosa mereka. Oleh karena itu, jika saudara dan saya sebagai orang Kristen yang sejati, pastilah engkau punya perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau pastilah punya perbuatan yang bisa menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, karena anak Tuhan Kristen yang sejati selalu menjadi terang dan garam di sekitar orang-orang yang tinggal di tengah-tengah kita. Nah, saudara, Yunus sementara menyaksikan, ternyata Yunus kecewa. Kenapa Tuhan kau tidak menunggang balikkan? Padahal Yunus sedang berpikir, Tuhan akan menghukum Niniwe, dia akan menyaksikan bagaimana bangsa yang dia tidak sukai itu dihukum oleh Tuhan dan dia akan puas karena dia melihat bahwa Tuhan menghakimi orang-orang yang jahat. Nah, Saudara Sejahat apapun, sepanjang itu adalah umat ciptaannya. Dia tetap adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Saudara tidak bisa paksakan pandangan saudara untuk mengatur kehendak Tuhan yang maha kehendak, yang maha kuasa. Saudara, apa yang dikatakan di dalam Yunus pasal yang keempat, saudara kita lihat lebih dulu judulnya. Judulnya adalah Yunus Belajar Menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain Saudara lewat judulan, judul bacaan ini Hendaknya Anda dan saya yang belajar tentang Alkitab ingin mengetahui isi hati Tuhan. Kita disadarkan oleh judul ini, oleh firman Tuhan ini, bahwa Yesus, yang adalah Pencipta seluruh umat manusia, Dia juga adalah Tuhan yang mengasihi setiap umat ciptaannya: semua bangsa, semua warna kulit, semua keyakinan. Yang tersebar di seluruh dunia adalah tetap umat ciptaan yang dicintai oleh Dia. Ya, dia tetap berharap semua orang yang bertindak jahat itu berbalik dari perbuatannya, dan mereka diselamatkan sebagaimana Niniwe diselamatkan. Saudara, Tuhan harus mengajar, Tuhan harus menyadarkan Yunus, Tuhan harus menyadarkan saudara dan saya bahwa Aku adalah Tuhan yang mengasihi juga orang jahat, karena Dia adalah mereka, adalah ciptaanku saudara Yunus yang sedang kesal hatinya dihiburkanlah oleh Tuhan. Tuhan menumbuhkan dalam satu hari pohon jarak yang rindang supaya Yunus bisa berteduh di tengah terik matahari. Yunus sedikit terhibur dengan adanya pohon jarak itu karena dia bisa te berteduh di tengah-tengah teriknya panas matahari. Namun oleh karena ketetapan Tuhan juga Tuhan mengirimkan ulat. Yang dalam satu hari menghabiskan daun-daun pohon jarak itu tadi mengakibatkan, dalam satu hari juga, pohon jarak itu mati. Nah, saudara, apa akibatnya Yunus kesal oleh karena pohon jarak itu? Dan dia uring-uringan kepada Tuhan. Tuhan mengetahui, dan Tuhan bertanya kepada Yunus, "Yunus, kamu uring-uringan kan dengan pohon jarak yang kamu tidak menumbuhkan?" Tetapi tumbuh dalam satu hari, dan di dalam satu hari kemudian pohon jarak ini juga mati. Dia berkata, jelas Tuhan, aku uring-uringan, karena apa? Pohon jarak ini bisa tak pakai. Untuk manfaatku, aku berteduh di tengah-tengah teriknya matahari. Nah, saudara sekarang lihat, apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11 dari Yunus pasal 4 ini. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimanakah tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang yang semuanya Tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak, saudara. Tuhan, sadarkan Yunus. Tuhan ajar Yunus supaya Yunus berpikir Yunus kalau engkau dengan pohon jarak itu aja sayang padahal engkau bukan yang menanam, engkau bukan yang menumbuhkan tetapi oleh karena pohon jarak ini telah memberikan manfaat di dalam hidupmu engkau merasa sayang dengan pohon jarak tersebut. Nah Yunus sekarang kamu pikir bagaimana halnya dengan aku? Bukankah aku yang menciptakan seluruh umat yang tinggal di Niniwe, yang jumlahnya lebih daripada 120.000, dan negeri ini besar, hewan ternaknya banyak? Semua adalah aku yang menciptakan. Kalau engkau tidak menciptakan, engkau kehilangan, engkau bisa merasa sayang. Bagaimana halnya dengan aku adalah sang penciptanya. Saudara, oleh karena itu, Yunus berusaha menginsyafi bahwa engkau adalah sang pencipta yang mengasihi seluruh umat manusia, saudara, lewat bacaan Firman Tuhan pagi hari ini, hendaklah Anda dan saya yang hari ini belajar bersama-sama tentang Firman Tuhan mulai berpikir positif, hapus pikiranmu, bahwa Tuhan pasti akan menghukum orang yang tidak Kristen, orang yang tidak Katolik, karena mereka memang. Belum mengenal siapakah Yesus Kristus yang sebenarnya, sehingga mereka harus memeluk keyakinan mereka masing-masing. Manusia memeluk agama tertentu, faktornya terlalu banyak. Jika Anda atau saya terlahir, Anda lahir di negeri sakura, dan kemudian Anda masuk di dalam kerajaan, anggota kekaisaran, saya yakin Anda dan saya pasti juga bukan pemeluk agama Kristen. Namun lebih dari semuanya itu Yesus yang adalah Tuhan, adalah Sang Pencipta langit bumi dengan segenap isinya, tetaplah ada Tuhan Sang Pencipta yang mengasihi seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Dan satu yang dia selalu katakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 di situ jelas nampak sekali Yesus yang adalah Tuhan berkata demikian karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dunia inilah yang menjadi fokus menjadi target dia ketika dia datang untuk dia selamatkan dari perbuatannya mereka yang jahat supaya mereka berbalik dari perbuatan yang jahat menjadi perbuatan yang berkenan di hati Tuhan. Shalom, kita jumpa kembali pada video yang selanjutnya. Haleluya, amin.